Halo Pak. Diulang. Oh iya. Oke. Oh iya. Itu harga berapa kok? Ya puji Tuhan. Sip. Ya kok. Cuma nomornya berapa belum tahu ya kok. Oh, enggak apa-apa ya. Tidak misalnya enggak ada arah melintang sore tak ke sana kok. Tadi hari ini masih mau nih ke Karkaset, cuma we ke Mitra dulu kok karena ada sing harus diurus. Iya kok. Iya, maksudnya kalau sudah ada confirm kamarnya ready, gue tak coba ke sana gitu. Iya kok. Iya. Oh iya. Iya kok. Iya kok. Iya kok. Kurang paham kalau itu kok. Kupang Jaya. Thank you.
Iya, ada truk baru. Kalau terus itu bisa menuju ke Dukuhkupang, kalau belok ke kiri bisa ke Simo, ke Banyu Urip, belok kiri itu bisa ke Petemon, ke Raya Arjuna, ke Tandes itu belok kiri juga bisa, guys. Kalau ke kanan itu Raya Kupang Indah. Sudah kirim ke yang ngirim ke David itu, ke WA yang ngirim ke David sudah atau belum? Oh, tolong kiriman ke WA-nya. Kira-kira betul, belum tak periksa sih, tapi like, misalnya isiannya sudah lengkap sih betul. Sik, mari kini tak periksa nih, kamu tak telepon ya. Oke, okay, ya bentar ya. Fit, sudah betul Fit, tinggal minta tolong dikirim no sing ngirim ke David. Nah, soalnya tadi aku coba nanya kok belum jadi. Karena ya nunggu surat dari kamu itu. Iya Fit, makasih ya. Guys, ini ngantri jemput sekolah sampai kayak gini nggak enak ya. Oh, ngantrinya rek. Lo. Sekolah Gloria atau apa itu ya kira-kira. Lo panjang ya. Lo antri nih. Ya risiko sekolah kalau banyak terus kemudian tempatnya di lokasi perumahan, tempat penjemputannya cukup apa namanya, tempatnya enggak cukup luas ya, itu antrinya. Nah, di jalan kiri ini ada jalan tol. Kalau yang itu dari Malang ke Surabaya atau dari Surabaya ke Malang, nanti kita melintas di bawahnya, guys. Ini Raya Kupang Indah. Nah, kalau saya ke kanan nanti ke Mejen Sungkono, ke HR Muhammad. Kalau saya ke kiri ke Mejen Sungkono atau Raya Darmo. Ini ada jalanan yang ke kanan, ada yang terus
kalau ke kanan bisa ke jalan tol ke HR Muhammad. Ini saya yang terus. Ini ke jalan Mejen Sungkono. Nah, di bawah saya, di kanan saya ini ada underpass yang jalan dari arah selatan ke utara, utara ke selatan, atau timur ke barat, itu ada jalan. Nah, ini underpass jalan bawahnya ini. Nah, ini keluar, ada yang keluar, ada yang masuk. Ada mie gacuan di sini, guys. Oh, tempatnya enak, gede. Biasanya rame mie gacuan. Nah, di depan itu ada Ciputra World, Mall Ciputra, kemudian apartemen Ciputra. Kalau malam warna-warni. Jadi mirip kayak Singapura gitu. Keren juga ya. Pasangan box culvert, guys, supaya airnya ngalir enggak nandon di jalan gitu, guys.
ini ada rumah sakit Mayapada Hospital, guys. Nah, ini Mayapada Hospital. Surabaya tanggal 8 April 2022 pukul 11.04, guys. Suasananya cerah tapi tidak ada sinar matahari, mendung sedikit lah. Semoga masih hijau. Yes. Itu ada bakso rindu malam, guys. Bakso Solo. Guys, ini rumah sakit RKZ Surabaya, guys. Ini ada polinya, poli gigi. Nah, ini poli gigi, klinik gigi dan mulut. Kemudian ini gedung yang baru ini, gedung nggak tahu Maria atau Yusuf ini ya. Nah, ini gedung Santo Yosef. Itu tempat polikliniknya biasanya. Ini klinik Rafael, ini ada di sini. Nah, itu biasanya kalau orang COVID kemarin, kalau ke klinik Rafael, obat-obatannya lengkap. Ini jalan Ciliwung, guys. Nah, di depan itu kalau belok ke kanan atau ke kiri jalan Diponegoro. Kalau ke kiri saya bisa menuju ke Raya Arjuna, ke Kedung Doro, ke Blauran, ke Bubutan, bisa. Kalau saya ke kanan bisa ke arah Ahmad Yani, kemudian ke arah Waru. Ini saya mau ke kanan ya, ini boleh terus, boleh kiri, boleh kanan. Ini jalan di Ponegoro, guys.
Selamat siang, Bu. Ya. Johnny Johnson, Bu. Oh, ya. Bu, ini dimana, yang Pak? Untuk transfer dananya 11.981.125 ditransfer tanggal 5 bulan 4. Mungkin ya sekitar tanggal 7-an atau tanggal 8, minta tolong dicek, Bu. Oh, ya. Iya, Bu. Berarti bulan Mei. Bulan ini, iya. Oh, ya kira-kira ya. Tanggal sekarang tolong di print aja, Bu, anu rekeningnya Ibu. Oh iya. Ya, Bu. Ya, terima kasih. Mohon maaf ya, Bu, responnya lama soalnya lagi ngurus nasabah keluar rumah sakit. Oh, gitu ya. Ya. Ya, terima kasih. Makasih. Iya, Bu. Shalom, Bu. Wih, ya, ya apa, Bu? Wih. Kamu ingin kontak BP ya, masalah tanggal 12. Tanggal 12 untuk ngerekrut itu kan ya? Acara tanggal 12. Sing tanggal 12, sing untuk BUP itu ya? Apa, Bu? Was di briefing sama dia. Oh, belum. Di briefing apa maksudnya? Ya, mau briefing tak voice tu tanya. Oh ya, oke, ya, oke. Terima kasih. Ini jalan Wonokromo, Raya Wonokromo, ya betul. Kalau terus itu bisa ke arah Waru. Kemudian ke Sidoarjo juga bisa lewat sini. Nah, ini jalanan yang sudah diperlebar ini, yang kanan ini sudah diperlebar. Ini Darmo Trade Center yang kiri. Ini jembatan layang Wonokromo. Oh, ayo kita naik. Take off. Mari kita take off, guys. Kelihatan ya di kanan itu ada Rumah Sakit Islam Surabaya. Kemudian ada yang di kiri itu Rumah Sakit Angkatan Laut, Rumiktal. Nah ini yang kiri ini Rumiktal RSAL Dr. Ramelan. Kemudian yang kanan ini Royal Mall. Mall Royal. Bentar lagi kelihatan. Royal Plaza, oke. Tanggal 8 April 2022 pukul 11.15 kondisinya lenggang. Kalau saya terus itu bisa ke Bandara Juanda, ke Terminal Purabaya, ke Waru, ke Sidoarjo. Ini saya mau belok yang ke kiri. Ini ada Maspion Square. Nah, ini Maspion Square.
di Jalan Margorejo, guys. Ada Plaza Marina. Kemudian itu ada apartemen gede itu di depan itu, guys. Ini guys, Plaza Marina. Sorry ya, nggak kelihatan ya. Ini ada Hotel Amaris di kanan. Nah, ini apartemen yang saya ceritakan tadi. Nah, di depan itu Jalan Raya Jemur Sari, guys.
Oke, Kak, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sehat selalu.